Taruh ngapain ke sini, Bang? Dekatin ini. Mari Pak. Berdasarkan ketentuan kami selaku jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan bertindak sebagai eksekutor. Jadi hari ini kewenangan kami selaku eksekutor kami laksanakan dengan melakukan penangkapan kembali. Selanjutnya nanti akan dilakukan penahanan untuk menjalani sisa pidana atas nama terpidana Doni Sukarnain alias Doni bin Abdul Aziz yang melanggar pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Nah, berdasarkan hal tersebut itu didasari atas putusan dari Mahkamah Agung RI nomor 606.387 K garis miring Fit.sus garing 2022 tanggal 15 Desember 2022 yang mana terdakwa atau terpidana menjalani hukuman selama 3 tahun dengan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah.